Ya Allah, Bang Yudi luar biasa. Biasa di totalitasnya, luar. Guys. Biasa di luar. Makanya jangan capek-capek, Bang Yudi. Pelan-pelan, Pak Supir. Saya mau nanya, Bang Yudi. Oh, iya. Masuk angin. Masuk angin. Masuknya tuh dari mana? Dari hidung. Terus keluar ke mulut. Ini soalnya tidurnya enggak pakai baju nih. Tidurnya enggak pakai baju. Ya, ini pegangannya bocor nih. Jadi pada masuk anginnya. Kan di lantai itu. Ya Allah. Bang Tedong luar biasa, Bang Tedong. Semoga Allah balas kebaikan Bang Tedong. Amin ya rabbal alamin. Menyembuhkan orang yang sedang sakit parah. Cari musuh, cari musuh gampang. Iya benar. Cari saudara itu yang susah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, what's up guys, welcome back to Bang Bo Channel. Jadi hari ini Kamis 13 Juli 2023, gue masih berada di kediaman Mas Samsul yang berada di daerah Kesugihan Kidul Cilacap, Jawa Tengah. Dan di kesempatan kali ini gue akan memberikan update terkini dari pembangunan kediaman Mas Samsul. So hari ini ada apa aktivitas dari teman-teman sekalian? So buat kalian yang baru lihat video, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Thank you guys and guys. Wah, datang paralon nih. Hah? Bikin sumur bor. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Akhirnya ada sumur bor di kediaman Mas Samsul, guys. Masya Allah. Kira-kira langsung jadi hari ini enggak, Pak? Insya Allah jadi. Insya Allah. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Yang bikin Bapak nih? Iya, Bapak Karsono. Pak Karsono, matur nuwun. Ditunggu, Pak, langsung, Pak. Yo, gas. Alhamdulillah. Teman-teman, gue akan informasikan pada kalian ya, update terkait dengan pembangunan kamar mandi. Ini adalah merupakan impian dari Mas Musya. Mas Musya tuh bekerja sampai ke Jakarta cuma untuk apa? Biar supaya dapat uang dan bisa membangun kamar mandi. Dan this is your dream, Musya. Your dream is come true. Kamar mandinya sekarang sudah ada. Ya, tinggal beberapa hari lagi kemungkinan kamar mandi ini bakal selesai. Dan gue harap ketika nanti ini selesai, ketika Musya kembali dari rumah sakit dan melihat rumahnya sudah terdapat kamar mandi, harapan gue Musya sudah kembali sehat. Amin ya rabbal alamin. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sekarang mau bikin apanya nih, Pak? Ini mau tongsong. Tongsong itu apa, Pak? Tongsong itu emperan. Waduh, batu gue. Apa tongsong? Emperan. Emperan. Buat apa sih? Biar ini ya. Ini. Untuk menutupi. Menutup ya. Oke, mantap. Keren. Berarti abis ini di keramik, Pak, ya, berarti, Pak, ya? Yang mana? Di dalam keramik. Oh, iya. Udah aman ya, mantap, iya, luar biasa. Iya. Thank you, Pak. Abang, jenengannya siapa, Bang? Sodik Abdoi. Bang Sodik. Ini sih lagi ngapa, Bang Sodik? Misinya lagi pasang keramik. Masya Allah. Ini keramiknya bagus, teman, Iki. Iya, lumayan. Corak-corak, corak apa, kayu, ya? Kayu. Corak kayu, luar biasa, lu. Ini, sing mesen siapa sih? Si mesin coraknya siapa? Si mesin coraknya dari pabrik. Enggak, maksudnya si Mas Aru sendiri apa si request siapa? Gue kurang tahu. Ini luar biasa sih, iya. Keren banget, guys. Datang-datang udah warna kayak gini. Cakep ya. Iya, aduh. Tapi cakep juga. Ini bagus ini. Iya. Keren banget. Ini kira-kira membutuhkan berapa keramik, Pak Sodik? Ini 35. 35 ya, 35 ya. Cukup gak kira-kira keramiknya? Kira-kira kurang lebihnya cukup. Cukup ya. Kurang sedikit, cukup ya, cukup lah. Cukup ya, Masya Allah. Untuk pasir semennya aman gak? Aman. Aman ya, Masya Allah. Luar biasa. Bang Sodik sih, wis sarapan urung? Sebenarnya wis sarapan nang rumah, nang kene burung. Oh, nang rumah wis. Oh, nang kene burung. Mengkosit ya. Kopi arep ora kopi? Ya ngopi jelas arep lah. Siap, siap, tar kok aku bikinin kopi ya. Kopi ya, ireng apa-apa? Kopi nek iya. Ireng. Kopi ireng ya. Siap, siap. Sasetan cukup. Siap, siap, siap. Ya takran pas. Oh, aku bikinin agar iya. Agar semangat. Iya, biar keramiknya ya. Semangat lah. Siap, siap, telar, siap. Kasihan. Pemasangan keramik sedang dilakukan dan bor juga sudah datang untuk dilakukan pemasangan. Berarti beberapa hari lagi kediaman Mas Samsul bakal selesai. Sedih sih. Gue sebenarnya pengen lama di sini karena suasananya ini
mengingatkan gua tentang tempat di mana gua dilahirkan di kampung gua. Jadi ketika gua buka pintu di pagi hari, gua langsung mengingat, ya gua lagi ada di tempat kelahiran gua gitu. Dan ya beberapa hari lagi ini bakal selesai. Thank you banget buat semuanya yang udah support, membantu terkait dengan pembangunan Mas Samsul. Ya semoga harapan gua nanti ketika Mas Musa kembali sudah dalam keadaan sehat dan senang, impiannya sudah terwujud, yaitu membangun kamar mandi di kediaman. Guys, ini udah ada kopi sebenarnya. Di sini ada kopi, tinggal ambil sendiri. Karena Bang Sodik sibuk, ya udah kita bikinin aja buat Bang Sodik biar ngopi, guys, biar semangat. Kopi kok Bang Sodik iki, ya. Oke, Bang Sodik, kopi ini. Ya, terima kasih. Orang ini lah ya. Wis, ngeri, biar semangat toh. Mantap ya. Ya, keren. Yang dekat kamar mandi biar coba. Nanti sumur bornya kejauhan dari kamar mandi. Oke. Okay. Ya. Ini alatnya pakai apa namanya, Pak? Ini tembaga. Tembaga ya? Bekas kabel. Oke. Okay. Ya, dikupas, dililit secara proses pencarian. Itu bisa terdeteksi ya? Ya. Ini kan hilang. Itu otomatis sendiri tuh. Hilang ya, sendiri. Otomatis. Wah. Kan, benar. Wah. Wah. Kan? Hebat ya. Nah. Berarti artinya di sini ada. Di sini ada sumber air berarti. Tanda. Nah, oke. Okay. Yes. Oh, di sini juga ada. Keluar enggak? Oke, okay. Nah. Wah, iya. Keren. Ada lagi ini kan lurus sama. Ya. Ditancap lagi berarti? Iya, tancap lagi. Kan enggak ya, saat ini kita. Oh, sini ada. Wah, wow. Kalau di sini pasti nyilang terus. Oke, Terus. Kalau ke sana nanti bisa mekar lagi, polanya sudah naik dari air yang di dalam tanah ini. Oke, okay. Berarti titik yang bakal nanti Bapak dijadikan sebagai pompanya di mana, Pak? Bakal di mana taruh? Saya kan minta agar lebih aman ya, dekat dari kamar mandi. Okay. Misalnya di sini ini. Nah. Di sini ya. Ini sudah sesuai data. Tadi udah silang ya, dapat silang. Iya. Dapat silang kan ini tandanya di sini silangnya. Nanti di sana ada silang lagi. Berarti di dalam sini ini silang semua. Oke, okay, siap. Ada yang nggak nyilang. Oke, okay, mantep ya. Nggak nyilang terus. Iya. Eh, keluar dari garis ini. Besar. Oh iya ya. Bisa begitu. Siap. Oke. Oke, berarti alat yang dibutuhkan untuk mengebornya apa aja, Pak? Ini sederhana banget, pakai paralon aja. Pakai paralon aja. Sistem semburan aja. Sistem semburan aja. Iya. Oke, Pak, siap. Semangat, kita nggak sabar mau mandi di sini. Oke. Ya, ini datang lagi material pasir, teman-teman. Dikarenakan untuk pembuatan keramik di kediaman Mas Samsul, jadi perlu ya adanya pasir dan juga semen. Alhamdulillah sudah tersedia cukup. Terima kasih alhamdulillah yang sudah membantu terkait dengan ya bantuan material-material pasir ataupun semen dan juga keramik di kediaman Mas Samsul. Berkah selalu. Ini masih melanjutkan pemasangan keramik, Pak ya? Terus ya. Kira-kira pemasangan keramiknya full enggak, Pak? Apanya? Pemasangan keramik. Sudah ini. Setengah saja. Oke. Okay. Lalu bawahnya di keramik juga. Oh iya. Oke. Okay. Keramik juga, guys. Jadi hanya setengah untuk keramik dinding, lalu lantai full, Pak ya. Full. Lantai full. Dan ya ini lagi dilakukan pemasangan keramik oleh tukang. Semangat, Pak. Semangat ya, mudah-mudahan ya. Mas Samsul main di mana? Hmm? Mail ngendi? Dolan. Dolan. Walah. Mau kabur dia, mau minggat. Apa? Mau minggat. Minggat. Minggat ke mana? Nyari Musa. Apa iya ngerti mau pasal kita? Enggak kangen dia menyesal, sampai hilang. Terus nangis? Nangis. Nangis kejar? Enggak. Walah. Ya Allah, Bang Yudi luar biasa. Biasa totalitasnya, luar. Guys. Biasa di luar. Makanya jangan capek-capek, Bang Yudi. Pelan-pelan, Pak Supir. Oke, mau nanya, Bang Yudi. Oh iya. Masuk angin. Masuk angin. Masuknya tuh dari mana? Dari hidung. Terus keluar ke mulut. Ini soalnya tidurnya nggak pakai baju nih. Tidurnya nggak pakai baju. Ini pegangnya bocor nih. Bolong. Jadi pada masuk anginnya. Kan di lantai itu. Ya Allah. Bocor nih. Udah mau batar di sini.
kalau buat blok warung nggak berani. Kalau tol angin jamu-jamu masih berani. Tol angin masih berani. Iya. Ada tol angin ada. Kalau buat obat pil kapsul nggak ada. Waduh, presker gua laku. Ini nggak panas. Anginnya keluar. Yang hot ya? Mana sih ini? Iya. Yang merah. Merah banget ya? Merah banget. Biasanya putra nih yang ngerokin nih. Putranya tewas juga. Putra tewas juga ya. Bang Tedong, warga se Bang Tedong. Semoga Allah balas kebaikan Bang Tedong. Amin ya rabbal alamin. Menyembuhkan orang yang sedang sakit parah. Cari musuh, cari musuh gampang. Iya benar. Cari saudara itu yang susah. Betul. Tapi biasa. Jangan juga dimanfaatin. Nah. Wah, sedih. Ini adalah tukang-tukang yang melakukan pekerjaan di zaman Mas Samsul. Wah, luar biasa banyak guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baju merah masih keluarga enggak? 8. Wah, luar biasa. Banyak sekali tukang-tukang. Benar, memang kita tambah power banyak biar supaya kerjaan di kediaman Mas Samsul ini bisa segera diselesaikan guys. Masya Allah, luar biasa guys. Wah, sudah ada keramik panjang dan ini nanti semua bakal di keramik. Wah, bakal cakep tentunya nih kediaman Mas Hanso guys. Bakal enak nih tidur-tiduran di mester. Udah gak takut lagi sama yang namanya bolongan tikus di situ. Itu kemarin tuh ada tikus di situ guys, ada bolongan tikus. Dan insya Allah nanti bakal di keramik, gak ada lagi yang namanya tikus-tikus nakal yang ada di kediaman Mas Samsul. Mana Mak? Tas dulu lah. Tas dulu lah. Dari mana? Dari mana kowe? Dari mana lo? Dari mana kowe lah? Gemes banget ini. Ada digigit ya. Kowe dari mendi sih? Nakal. Hah? Cepok. Itu apa? Cepok. Woi, pilus. Jaluk. Nah. Jaluk keji. Kowe dari mana? Aku cari-cariin kangen. Kangen. Jere kowe. Niliki Musa. Ya. Apa iya semalam? Ya. Kau niliki Musa nang rumah sakit apa iya? Ya. Urung. Kau harap maning gendi maning. Ngelan. Hah? Ngelan. Melu lah kau dolan nang gendi sih melu. Melu. Ya wes. Aku melu. Ikut. Kenapa orang boleh ikut? Kenapa sih? Kok. Dolan. Itu rinso. Dolan maning gendi. Epo jadi guys. Weh, ngambil duit apa-apa itu. Hah, persiapan. Weh. Golet pop mie. Golet jajanan akeh, gua ngapa sih, Il? Pak. Hah? Arep dileng ah. Wis, diumpetin maning. Weh. Diumpetin maning gua. Gua siapa sih, Kae? Pak. Ah, melu ah. Melu lah. Melu. Gua siapa, Kae? Jajanane. Melu lah. Kau jajannya enggak siapa, Il? Kepo. Ya iya kepo mesti, Nek. Nang cewek. Apa iya? Iya. Ora lah, orang enggak dewek lah mesti ini lah. Nang cewek. Mesti ini ngasih uang ke. Mesti harus dikasih uang ke. Mau dikasih siapa, Il? Jajannya. Ya iya kepo. Awa ikut. Ya iya. Kasih siapa, yo? Harap kasih siapa sih? Awa. Jenengane siapa? Isin ya. Apa ya? Iya. Iku arep kowe kasih siapa? Kepo. Ya iya, mesti ini kepo. Nah, iki temene. Oh, iku tenan aja. Ojo ora apa-apa ikut. Oh, ini temennya. Ya mesti wail. Wis digawe ya, wis digawe. Bilang apa? Bilang apa? Bilang sini. Terima kasih, Ma'il. Makasih, luar biasa. Wih, sayang banget, Ma'il. Gak ada Musa yang disayang temennya. Iya. Kenapa ngasih ke temennya, Il? Karena sayang ya, Il? Tos dong. Tos sama Ma'il. Makasih. Makasih, ya. Oke, mantap. Wow, luar biasa, guys. Jadi Ma'il itu bawain makanan sampai diumpet-umpetin, gak mau dikasih tahu ke
yang lainnya, dan ternyata pas gua ikutin karena gua kepo ya, dan akhirnya dia kasih ke temennya, guys. Wow, luar biasa. Kok kamu baik banget sih, Il? Mail ternyata bukan hanya ganteng tapi baik hati, guys. Luar biasa. Waduh. Wes, wes, wes. Lagi belajar silat, Il? Iya. Yo, wes, 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 belajar silat, guys. Jadi ini buat penampungan air buat sumur bornya, Pak? Iya, kan. Oh. Di apa? Disedot. Heeh. Eh, di sini sedot buat nembak tanah sih. Heeh. Uh-uh. Ngebor. Oh. Nanti kan airnya kembali lagi ke sini. Oh, gitu. Iya, sirkulasi lah. Oh, sirkulasinya. Jadi buat sirkulasinya. Iya. Ini butuh berapa kedalamannya? Ya, enggak dalam-dalam. Sepenting bisa buat sirkulasi aja. Iya. Oke. Siap. Bila kemarin kedatangan material pasir dan ya, ini diambil dari lumayan jauh, harus menggunakan gerobak untuk ke dalam kediaman Mas Samsul. Ya, jadi pasir-pasir ini digunakan untuk ya mengeplur bagian kamar mandi dan juga pemasangan keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudara sekalian yang berbahagia, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada saudara buah karya buku-buku bermanfaat Bernapaskan Islam yang perlu saudara miliki segera sebagai bacaan yang dapat meningkatkan keimanan, mempertinggi budi pekerti, teladan bagi keluarga saudara. Buku ini dapat saudara pesan melalui admin saya dengan nomor HP, email, dan nomor yang dapat ditanyakan kami informasikan kemudian. Harga terjangkau. Setiap pembelian buku ini ada yang disisihkan sebagai infak fisabilillah. Besar pahalanya untuk Anda. Jazakumullahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan update terkini di kediaman Mas Samsul. Jadi nanti bakal gue lanjut lagi di part kedua. So, gue pengen ucapin thank you banget buat semua yang sudah berkontribusi terkait dengan pembangunan kediaman rumah Mas Samsul. Semoga kebaikan dari para donatur dan juga hamba-hamba Allah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Oke, guys, video ini gue akhiri. Thank you banget buat kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan video harus gue akhiri. Gue Bang Bewok pamit. Gue gak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.